Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Draw. Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tipografi berbentuk burung Garuda seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini. Proses pembuatannya, Anda harus memiliki sebuah gambar burung Garuda seperti ini. Selanjutnya kita bentuk garis menyerupai burung Garuda seperti ini nanti hasilnya. Ini sebagai contoh atau malnya saat kita menyusun teks. Seperti yang sebelah kanan ini hasil yang udah jadi. Kita akan buat seperti ini nanti. Baik, kita mulai saja bagaimana cara membuatnya. Saya buka dokumen baru, atau saya buat dokumen baru, file new. Terus saya menggunakan kertas A4 saja, landscape. Selanjutnya ambil gambar, file import. Ambil gambar ini, burung Garuda. Kita import saja. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bentuk garis menyerupai burung Garuda ini dengan menggunakan toolnya ini. Saya menggunakan tool ini, 3-point kurva. Pen tool juga bisa, freehand juga bisa, tapi saya menggunakan ini, 3-point kurva. Cara menggunakan tool ini sebenarnya cukup mudah. Anda dapat mengklik tahan, geser gitu ya. Baru dibengkokkan seperti ini, ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, gitu ya. Oke, seperti ini cara menggunakannya. Lalu diklik, akan terbentuk lengkungan yang kita inginkan. Nah, kalau penerapan pada objek ini seperti ini. Kita zoom ya, Misalkan saya buat di bagian sini saya buat. Oke, di sini saya buatnya. Klik di sini, tahan geser ke sini, bengkokin begini. Oke, rubah warnanya menjadi merah garisnya. Klik kanan pada warna merah, gini. Berikutnya, kita buat lagi. Geser ke sini, bengkokkan begini. Geser ke sini, bengkokkan begini. Oke, Alt scroll ke atas. Klik dari sini, geser ke sini, bengkokkan. Zoomnya kita kurangin. Scroll, geser ke atas, tekan Alt gitu ya, baru scroll. Nah, dari sini klik tahan, geser ke sini, kita bengkokkan, gini. Oke, dari sini, geser ke sini, bengkokkan, nah begini. Scroll ke atas, kita zoom di sini. Dari sini, geser ke sini, klik, geser ke sini, baru diklik. Geser ke sini, baru diklik, geser ke sini, baru diklik tanpa dibengkokkan ya. Klik, tahan, geser ke sini, baru diklik. Alt scroll, bisa langsung ke bawah sini. Klik, tahan, geser ke sini, bengkokkan sedikit. Dari sini, geser ke sini, bengkokkan. Scroll, Alt scroll, dari sini geser ke sini, bengkokkan begini. Sini langsung ke sini. Bukan gini, sini ke sini, bukan begini, dari sini ke sini, bengkokan begini, sini langsung ke sini, boleh, gini, ini ke sini, bengkokan begini, ke sini langsung, gak apa-apa, ini, dari sini ke sini, ini bengkokan, dari sini ke sini, bengkokan begini, dari sini langsung ke sini, bengkokan sedikit, oke, Alt scroll. Dari sini langsung ke sini aja. Oke, begini. Dari sini, geser ke sini. Alt scroll, ke bawah langsung ke sini. Dari sini, geser ke sini. Dari sini, klik tahan, geser ke sini. Begini. Nah, saya ulangin. Dari sini, geser ke sini. Oke, begini. Kalau mau menggeser gambarnya ke kanan dan ke kiri, tekan Ctrl, baru scroll, gini ya. Oke. Lanjutkan dari sini ke sini, gini, dari sini langsung ke sini saja, begini, dari sini langsung ke sini, bukan sedikit, dari sini ke sini,
begini, dari sini ke sini, begini, dari sini ke sini, begini, sini ke sini, begini, dari sini ke sini, begini, dari sini ke sini, langsung ke bawah sini, begini, dari sini ke sini, oke, dari sini ke langsung ke sini, dari sini ke sini, oke, begini, dari sini ke sini, begini dulu, dari sini ke sini, oke, Alt scroll ke atas, dari sini ke sini, begini, dari sini, klik tahan, geser ke sini, klik tahan, geser ke sini, scroll ke atas, Alt scroll, dari sini, geser ke sini, 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 oke, zoomnya kita kurangin, Alt scroll, dari sini, geser ke sini, gini, dari sini geser ke sini, ke atas ya, sini, geser, klik dulu, baru geser ke sini, dari sini geser ke sini, oke, dari sini geser ke sini, dari sini geser ke sini, kita zoom di sini, oke, dari sini langsung ke sini nggak apa. Ini pakai dibentuk gini, oke, gini, oke, terus lanjut sini cukup, geser ke sini langsung nggak apa-apa. Nah, karena kita potong nanti lehernya, kita ambil bagian atas saja, dari sini ke sini gini aja, gini, begini, begini, oke, begini, oke, terus lanjut gini, Ctrl Z kalau kurang pas, dari sini ke sini, ke sini, ke sini, sini ke sini, sini ke sini, langsung ke sini, oke, zoomnya kita normalkan. Oke, kita udah memiliki garis seperti ini. Nah, ini yang kita inginkan. Ini kita geser dulu keluar. Ini kita ambil taruh sini. Nah, di sini kita mulai memasukkan teks atau membentuk teks dengan menggunakan ini text tool. Ini kita buat teks misalkan begini. Di sebelah sini dulu, misalkan GA. Fontnya saya pilih Impact. Saya letakkan di sini, zoom saja, geser ke sini, kalau kurang kecil kecilkan. Ini untuk panduannya aja, panduan ini, panduan teksnya ini, apa namanya, garisnya, panduan untuk menyusun teksnya. Saya geser ke sini, saya duplikat, geser, baru klik kanan untuk duplikatnya ya. Misalkan gini, saya buat bisa begini, duplikat lagi. A atau Garuda ya, saya begini, oke, begini, saya ubah warnanya jadi hitam 100%, naiknya seperti ini, oke, tinggal disusun lagi yang lainnya, misalkan di bawah sini saya ambil lagi, begini, misalkan begini, saya buat Pancasila gitu ya. Nah, begini. Nah, sini bisa diisi. Sini bisa diisi, misalkan. Temanya tentang 17 Agustus ya. Jadi, kata-katanya yang berbau kemerdekaan gitu ya. Nah, begini. Bisa diisi begini. Terus kita isi lagi di sini. Misalkan putih gitu ya. Nah, saya tambahkan di sini. Saya tambah lagi di sini merah gitu, merah, oke, gini, yang kosong-kosongnya bisa kita isi dengan teks yang lain. Misalnya saya tengah-tengah ini saya buat kan Indonesia gitu ya, saya buat besar sini.
Oke, begini. Oke, bisa mulai dari sini. Bisa mulai dari sini juga, nggak apa-apa. Di sini, sekarang saya masukkan tulisan Dirgahayu Republik Indonesia. Oke, kita isi semua di sini di bagian bawah sini. Misalkan saya tambahin lagi, saya nanti kosong-kosong kita isi teks. Sini saya tambahin lagi di bawah sini. 17 Agustus 1945. 17 Agustus 2018. Oke, oh, mana tergeser? Begini. Oke, ini seperti ini. Sini kita bisa bisa kita isi lagi di sini. Kita susun lagi teksnya begini. Misalkan patriot bangsa misalkan. Saya isi di sini. Oke, di sini saya isi juga. Misalkan kata tumpah darah misalkan ini saya berdirikan saja. Berdirikan 90. Saya taruh di sini misalkan. Nggak apa-apa. Aturannya nggak harus apa namanya landscape semua, boleh potret dan landscape teksnya. Misalkan saya taruh di sini lagi kata-kata merdeka di sini. Oke. Ini saya kasih juga merah putih. Patokannya ini nih. Garisnya. Merdeka, sini merah putihnya di sini. Gitu. Sesuaikan. Kalau misalkan ini mau diisi lagi, nggak apa-apa diisi, diisi. Oke. Misalkan 1945. Diisi, diputar. Atau nggak usah diputar, kita susun di sini. Nah, begini. Di sini saya, ini yang saya putar 90 derajat. Kita taruh di sini. Oke, seperti itu. Kalau misalkan di sini mau ditambahin, tambahin lagi. Dengan kata-kata misalkan gini. Satu. Oke, sini juga sama. Tinggal dikecilkan. Oke. Seperti itu. Tambah lagi. Misalkan tanah airku bisa dikecilkan kalau terlalu besar. Oke, sini saya tambahin lagi di sini gini merdeka. Di sini bisa kita ambil kata-katanya bebas aja. Nah, gitu ya.
Kita mulai ke sebelah kanannya, sayap kanannya. Saya geser ini. Oke, zoom di sini. Di misalkan kita mau buat di dadaku gitu ya. Ini duplikat DA. Terusin lagi. Oke. Oke, seperti ini. Kalau misalkan kata-katanya kurang, bisa ambil dari sini juga. Kita ambil di sini misalkan. Taruh di sini. Tanah airku gini. Terus merdeka gini. Proklamasi misalkan gini. Nanti kita susun. Oke, seperti itu. Di sini kita ambil merdeka. Di sini merdeka. Kecilkan. Ambil lagi di sini. Merah putih. Ini diambil taruh sini. Kecilkan. Oke, begini. Nah, ini kita ambil lagi di sini. Buat begini, saya besarkan, nggak apa, pastikan aja deh, begini, oke, lanjut selanjutnya di sini proklamasi kita masukkan, boleh di kanan juga proklamasinya, besarkan yang di sini. Oke, nanti kita atur warnanya ini bisa kita rubah biar berbeda. Ganti merah. Oke, gitu ya. Ini juga sama. Saya ganti merah. Oke. Terus oh sini tadi salah ini. Ini enggak terisi. Di copy. Oke. Saya ambil di sini garuda di dadaku.
Oke, gitu ya. Tinggal yang di sini kita ambil kata merdeka saja. Di sini merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Dan merdeka. Oke, tinggal yang ini buntutnya. Buntutnya bisa ngambil juga kata dari sini. Misalkan saya kecilkan begini. Oke, udah jadi. Tinggal yang ini kita kasih warna merah berbeda. Oke, seperti itu. Kalau digeser hasilnya seperti ini. Oke. Nah, berikutnya ini kita kita hitamkan. Ini kita hitamkan. Oke, seperti ini kurang deh, dikasih satu lagi. Oke, ini juga sama. Kita beri satu lagi. Oke, kita ambil objek di sini. Kita buat garis lurus di sini, dari sini. Saya ke sini buat garis lurus. Oke, gitu. Di sini juga sama. Buat garis lurus begini. Oke, kita ambil ini. Bagian bawah sini warna hitam, tumpahkan dengan menggunakan ini smart fill untuk menciptakan objek baru ini. Oke, okay. Nah, begitu. Kalau digeser terambil. Oke, okay, ya, kalau digeser garisnya hasilnya ada objek baru di sini. Ini kita delete, yang ini kita delete. Oke, okay, seperti itu. Berikutnya, oh, saya ada yang salah nih. Oke, saya kembalikan dulu yang ininya. Ini. Oke, saya mau menciptakan objek baru lagi di sini. Dari sini. Menggunakan ini aja nggak apa. Freehand. Dari sini, klik, lepas, geser ke sini. Dari sini, klik lagi, lepas, geser ke sini. Ini lagi, geser ke sini. Oke. Objek baru saya ciptakan. Ini. Oke, okay. Sama dengan freehand dari sini, geser ke sini, klik di sini, klik di sini, geser ke sini, klik di sini, geser ke sini. Oke, okay. Kita ajak baru ini. Oke, okay. Ini juga sama bagian lehernya dari sini, freehand ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini, kliknya ya ke sini. Oke, buat objek baru ini juga sama ke sini, geser ke sini, ini geser ke sini, diklik baru dilepas ya. Gini aja dulu nggak apa, dua aja yang bagian situ. Ini kalau kita geser garisnya. Nah, begini hasilnya. Ini begini hasilnya. Oke, ya. Kalau misalkan kurang pas, ini bisa diambil.
duplikat taruh sini, taruh sini. Oke, begitu. Nah, untuk kepalanya kita bisa ambil dari sini. Ini kita trace, nanti kita trace. Kita ambil kepalanya dengan menggunakan kotak gitu ya. Saya buat begini. Bagian kepalanya dari sini saja. Gini. Nah, begini. Blok semua begini. Akan tampil kelompok shaping ini, pilihnya ini intersect. Kita udah mendapatkan kepalanya. Ini. Nah, berikutnya ini kita trace ini. Trace quick trace. Oke, ini sudah vektor. Yang ini hasil trace-nya, apa namanya, JPG-nya kita delete. Ini vektornya. Oke. Dapat geser geser ke sini. Nah, ini untuk kepalanya. Kita beri mata di sini dengan lingkaran. Gini. Taruh di sini. Blok semua begini. Kita lubangin trim. Yang ini pilihnya. Trim. Oke, udah nggak ada. Oke, ini hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya kita akan buat di sini. Saya mau buat bendera seperti ini. Nah, gitu ya. Kita akan seleksi lagi di sini dengan menggunakan sama tadi, menggunakan ini. 3 point kurva seleksi. Oke, di zoom seperti ini. Dari sini sekarang kita buat dari sini. Dari sini. Klik tahan geser ke sini. Lepas. Klik lagi sekali. Si warna merah ya garisnya. Oke, gini. Zoom aja dari sini, klik tahan geser ke sini. Ikon begini. Oke. Dari sini ke sini kan langsung. Lakukan begini. Oke. Zoom lagi. Dari sini ke sini kan. Lakukan begini. Dari sini ke sini. Oke, dari sini ke sini boleh. Lakukan sedikit, sedikit saja. Oke. Dari sini ke sini gesernya. Lakukan begini. Terus dari sini geser ke sini. Oke, begitu. Kalau misalkan kurang pas, bisa kita paskan dengan menggunakan ini. Shape tool. Oke. Klik di sini. Akan ada tanda panah seperti ini atau panah bantu untuk membengkokkannya. Ini kita sempurnakan. Oke, seperti ini. Udah. Berikutnya yang ini lagi. Dari sini. Oke. Dari sini. Geser ke sini. Begini. Dari sini geser ke sini. Dari sini geser ke sini, kita bengkokkan. Sini geser ke sini. Kita bengkokkan. Dari sini ke sini dulu, gini kan dulu. Oh, dari sini geser ke sini. Buat bengkokan begini. Ini kita bisa perbaiki. Nah, begini. Terus kita sambung lagi ke sini titik awalnya, dari sini ke sini. Oke. Kalau saya geser hasilnya begini. Oke ya. Kasih warna merah juga. Oke. Ada garis ini, kita buat garis yang ini. Dari sini geser ke sini. Ini. Oke, nggak apa-apa. Itu. Sini lagi. Dari sini klik tahan geser ke sini. Sini geser ke sini. Dari sini geser ke sini. Sini geser ke sini. Sini geser ke sini. Ini dari sini, sedikit dari sini geser ke sini, bengkokkan dulu begini. Oh, dari sini geser ke sini, bengkokkan begini. Oke, dari sini bawa tarik sini. Buat lagi garis bantu di sini satu, sini geser ke sini. Oke, kalau saya geser semua hasilnya begini. Oke. Ini berdiri sendiri, ini berdiri sendiri. Oke. Nah, berikutnya kita akan buat objek baru lagi dengan menggunakan ini smart fill. Saya buat dulu di sini. Gini, di tengah sini. Ke sini kan, geser ke sini. Oke. Yang ini juga sama, dari sini
ke sini, geser begini. Ini juga sama, dari sini geser ke sini. Sini. Oke. Terus smart fill. Smart fill, aktifkan smart fill. Oke. Smart fill, ganti warna merah, tempah di sini. Oh, enggak. Sempurna hasilnya. Tempah di sini. Oh, enggak sempurna. Berarti kita keluarkan saja kalau nggak sempurna hasilnya. Yang ini kita keluarkan dulu begini. Yang ini juga sama, kita keluarkan dulu begini. Yang ini kita tumpahkan lagi sini. Nah, udah bisa. Ini juga sama, ini juga sama. Oke. Yang bawah ini, bawahnya kita ambil ini, tumpahkan warna apa? Putih. Sini. Oh, nggak sempurna. Di sini, sini. Oke. Ini kenapa tidak sempurna? Kita coba lagi. Oke, kita tumpahkan di sini. Ini ada yang putus garisnya ya. Saya buat ulang. Di sini, ke sini. Begini. Oke, dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Terus dari sini ke sini. Oke, kasih warna putih. Oke, udah bisa. Oke, tinggal di kembalikan posisinya ke sini. Oke. Ini juga sama, kita kembalikan posisinya sini ke sini. Oke, seperti itu. Kita ambil begini, kita posisikan di sini. Jangan lupa di grup dulu, Ctrl G atau klik ini. Oke, kita pindah posisinya ke bawah. Klik kanan. Order to back. Nah, ini kita geser menggunakan panah saja kalau susah. Oke, geser ke kanan dikit. Ah, begini. Ini ada garis di sini, dihapus saja. Ini garis ini dihapus, garis ini dihapus. Oke, ini udah. Tinggal ini, yang bawahnya ini. Jadi, buntutnya bagian bawah sini. Oke, kita ambil di sini. Dengan ini sama. 3 point kurva dari sini geser ke sini. Oke, dari sini geser ke sini. Warna merah dulu. Dari sini geser ke sini. Geser ke sini. Geser ke sini. Ke sini. Sini lagi. Sini lagi. Sini lagi. Oke. Satukan. Oke, begini sudah dapat. Geser ke sini. Taruhlah di bawah sini. Kasih warna hitam. Hilangin garisnya, klik kanan pada tanda silang. Oke, kalau kurang geser, geser sini. Nah, inilah hasil tipografi kita. Seperti ini. Coba di zoom. Seperti ini. Nah, seperti itu cara membuat tipografi dengan model burung Garuda. Gimana, mudah dipahami bukan? Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda, dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe bagi Anda yang belum berlangganan dan tentunya gratis. Jumpa lagi di tutorial-tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda.